Filter Channel. Atau salam hangat koi lover Indonesia. Oke, jumpa lagi dengan channel Gening Media Filter ya. Sudah lama, sekitar 2 mingguan apa ya, nggak aku video. Nah, kali ini kita akan spill si filter nih. Ini namanya si filter terbuat dari pita PVC. Untuk cara membuatnya sudah pernah ya, ada di video yang ini. Dan ini pesanan dari Om Teguh di Bekasi. Yuk kita spill secara detailnya. Oke. Ya teman-teman, ini input dari pompa ya. Waduh, HP-nya ngeblur guys. Dari pompa ini dibikin seperti waterfall supaya nyembur ke sini kenceng. Kalau nggak kenceng nanti kotorannya ini sieve-nya mesh-nya cepat rapet ya teman-teman. Kalau cuma ngalir aja. Jadi biar kenceng nanti sininya diperkecil seperti ini. Nanti kotoran ke sini kayak seperti video di atas ini. Itu ada ya teman-teman. Untuk buangnya ke sini kebetulan ini udah disetting di sananya ya sesuai kondisinya. Nah, backwashnya ini ada di sebelah kanan karena sudah disetting di sana, dari sana ya sudah dikasih tahu kalau pipa pembuangnya di sebelah kanan dan inputnya juga sebelah kanan. Ini tinggal dicolokkan aja, sambungkan aja ke pipa. Nah, ini saya tak list ya teman-teman. Biar kuat. Memakai pipa tipe AW yang tebel teman-teman. Yang tebel ini nih, tebel. Nah, ini yang tebel. Pakai Rusika. Untuk ukurannya ini 25 cm 26 voltnya. Terus panjangnya itu dari sini ke sini 60 cm. Terus untuk tingginya, tinggi yang sebelah sini, belakang sini sama sini itu 55 cm. Ini saya memakai paku ripet. Untuk cara ini kan pipa yang biasa ya, 3 in, yang maksudnya pipa biasa, bukan pipa plat, bukan pipa PVC. Ini tak bakar teman-teman, cara ngepresnya, cara jadi lembarnya tak bakar. Sudah banyak lah ya video saya yang cara membakarnya itu cukup dengan kompor ya teman-teman, karena kita masih manual. Untuk meshnya itu 100 mikron teman-teman, SS304. Ada yang di bawahnya ada apa namanya ya, SS berapa itu lupa saya. Kalau ini 304 yang lebih mahal lagi dan lebih bagus dan nggak cepat mengkarat. Kalau yang biasa itu cepat karatan ya teman-teman, karena kita sudah mencobanya cuman sekitar 1-2 bulan lah itu udah karatan sininya. Mungkin juga pengaruh karena outdoor mungkin ya teman-teman. Untuk di bawahnya kita ambil dulu. Ini ruangan bisa kita isi media ya teman-teman. Dan ini untuk lubang outputnya ada 2, saya kasih 2 ya. Yang satu bisa buat backwash, yang satu atau mau dipakai dua-duanya juga bisa. Ini lubangnya 1,5 sesuai dengan inputnya juga 1,5, maka outputnya 1,5. Saya setel seperti ini sesuai kondisi nanti di sana ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kita tidak bisa test drive dengan ini ya, karena baru bikin satu ini. Nanti kalau di test drive nanti dimarahin sama Om Teguh ya. Ini aja udah mau dikirim, udah perlu, soalnya udah perlu sekali sih. Jadi nggak bisa review secara detail ya teman-teman, cara membuatnya atau gimana tuh nggak bisa. Tapi sih sudah ada video sebelumnya, sudah ada. Nah, cara melengkungkan atau mengelekon ini sama aja teman-teman. Kita press dulu aja ya, baru kita potong melengkung sesuai ukuran.
supaya enggak turun ke sana. Ini bawahnya tak kasih pengganjal atau penahan, sama ini di bawah ini penahan. Ini nahannya di sini nih teman-teman. Nah, kalau yang atas tadi dua, ini nahannya untuk di sini. Nahannya di sini teman-teman. Dan saya ripet juga teman-teman. Jadi ini insya Allah kuat ini teman-teman. Insya Allah kuat, awet ya. Bahannya aja tebel ini. Oh, yang baru bergabung silahkan bantu supportnya ya, untuk subscribe, like, comment, dan share. Untuk yang sudah bergabung silahkan bisa saling sharing-sharing di kolom komentar. Oh ya teman-teman, kita akan sepil waterfall ya. Harga waterfall sekarang tak turunkan ya, turun itu diskonnya, diskonnya gede banget tuh. Bentar ya, saya ambil dulu untuk waterfallnya. Ini teman-teman, ini waterfall ukuran 30 cm ya. Itu harga normalnya itu 100.000. Sekarang saya diskon berarti berapa ya, 25% ya. Jadi 75.000. 75.000, hanya 75.000 teman-teman. Dan ini minimal pompa 2.000 teman-teman. Untuk inputnya setengah inch. Untuk BPRWF-nya sini sekitar 25, ini panjang fullnya 30, tabung 2,5 inch. Monggo teman-teman, cuman 75.000, masih ada sekitar 9 ya, 9 detis. Monggo, stok terbatas. Untuk video minggu depan nanti ada giveaway-nya ya teman-teman. Entah apa nanti, pokoknya ikuti terus channel-nya ya. Oke teman-teman, monggo bagi yang berminat, ini untuk di akuarium bisa, di kolam bisa, dan di ember cat seperti bar ini, ember cat juga bisa ya. Nah itu teman-teman, untuk kapasitas pompanya minimal 2.000, itu bagus. Di bawah 2.000 masih bisa, cuman tidak maksimal banget. Oke teman-teman, kita lanjut untuk ke seat filternya di sebelah. Untuk sepil harga, sebelah harganya untuk yang ukuran 60 cm itu harganya 1.500.000 ya teman-teman, karena kita memakai pipa AW. Kalau untuk pakai pipa yang tipis, yang biasa, itu harganya 1 juta. Oh teman-teman, 1 juta nanti pipanya tipe D semua, termasuk ini juga nanti tipe D ya, bukan AW. Kalau ini AW semua teman-teman. Nah, bagi yang membutuhkan silahkan tinggal japri aja ya, nomornya ada di deskripsi. Terima kasih yang sudah menonton, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, bantu supportnya ya teman-teman. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat koi lover. Bye bye.